Kalau pelajar luar negara, seluruh dunia datang di Jogja. Ada European pun ada, USA pun ada. Kadang-kadang kita terkejut kan, sesama orang putih. Dengan orang putih bercakap bahasa Indonesia. Itu biasa. Daun sana. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Satu ketika Nabi tengok sahabat dok makan daun. Nabi tanya, apa daun kamu makan? Sahabat kata, ini daun untuk cuci perut kami. Nabi kata, jangan makan daun tu. Kalau nak cuci perut, kena makan daun sana. Dia akan cuci perut kamu. Jadi balik lagi tadi, saya masih mau tahu sekarang kenangan pahit. Kenangan pahit selain daripada rindu. Kenangan, ya tuh macam kalau homesick tuh biasalah kan. Homesick tuh biasa tapi tidaklah sampai homesick luar biasa tuh tiadalah. Tidaklah sampai homesick luar biasa tuh tiada sampai menangis-nangis mau telepon kedutaan mau balik tuh tiadalah. So kalau cuti semester pun saya lebih suka pergi jalan, paling pergi Bandung kah, ataupun pergi Bali kah, gitu kan. Betul-betul menikmati. Yang rasa tertekan betul, rasa tertekan betul tuh bila kita berurusan immigration lah. Itu betul tuh stres kita berurusan immigration. Tapi bukan mau menyalahkan mana-mana pihak lah, tapi mungkin so prosedur dia macam tuh kan. Katalah kita mau pulang Malaysia, kita mau balik nih, balik ada macam-macam dokumen yang kena perlu. Sampai itu kita punya paspor kena staple dokumen ini, dokumen itu, dokumen ini. Kadang-kadang saya rasa itu dokumen lebih banyak daripada itu pages paspor itu sendiri. Jadi tebal. Dan kita mau pergi di sana. Bila kita pergi di sana kan, kita pergi di immigration. Belum, dia bilang. Belum siap. Belum siap, belum siap. Nanti pergi lagi, belum siap. Sedangkan hari semakin hari, semakin dekat kita punya penerbangan mau balik. Jadi, betul-betul tension lah. Banyaklah urusan. Saya rasa yang bila kita tanya hotspot kestresan tuh tempatnya di immigration lah. Tapi itu dulu, sebab ada juga kawan yang selalu pergi sana kan, oh immigration sekarang lebih mudah dia bilang. Jadi mungkin bukan dia mau menyusahkan itu, tapi adalah sebab-sebab tertentu yang jadi begitu. Sebab kalau pelajar luar negara, seluruh dunia saya ingat di sana itu, seluruh dunia datang di Jogja. Ada sedangkan yang tempat tinggal saya itu kan, bilik rumah yang saya sewa bilik itu, rumah yang saya sewa bilik itu ada orang USA dan Belgium. Saya sama yang Indonesian lain lah. Bila kita tiap kali kita pergi immigration kan, kita akan jumpa tuh pelajar-pelajar macam-macam dari bukan Asian, bukan yang kita saja, bukan Malaysia, di Thailand pun ada pergi di sana, yang European pun ada, USA pun ada. Jadi terlalu banyak dokumen yang perlu diorang urus, mungkin itu sebab jadi lambat urusan lah pada masa itulah. Pelajar-pelajar luar ini semua cakap bahasa Indonesia. Tidak pernah saya dengar diorang cakap bahasa diorang. Diorang akan cakap bahasa. Kadang-kadang kita terkejut kan, orang putih tapi bercakap sesama orang putih, dengan orang putih bercakap bahasa Indonesia itu biasa. Kecuali turis lah. Kecuali turis, dia mungkin tidak boleh berbahasa Indonesia. Jadi kalau macam yang pelajar asing ini, sebelum diorang boleh meneruskan pembelajaran di sana, mungkin diorang ada kelas khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Iya. Macam yang orang USA yang tempat saya tinggal tuh kan, dia dari California, UCLA. UCLA, dia belajar bahasa Indonesia di UCLA, dia bilang. Oh, jadi ada, ya,
yang UCLA, dia belajar bahasa Indonesia sebelum datang ke Indonesia, dan dia sampai di Indonesia sudah fasih bahasa Indonesia. Bukan di Indonesia baru dia belajar dari Amerika, dia sudah belajar bahasa Indonesia. Dan kebiasaan macam diorang nih, dari negara-negara barat, diorang datang Indonesia untuk belajar apa? Biasa budaya lah. Biasa bahasa linguistik, linguistik, ataupun literature, kebanyakan yang itulah. Oke, jadi kalau ikutkan kenangan pahit dia itu yang itu sajalah, berurusan dengan immigration. Mungkin ada, tapi saya sudah lupa lah. Tapi kalau ada pun yang tidak patut untuk diingat lah. Yang sudah. Jadi kalau ada kesempatan kan, ada kesempatan memang saya akan balik sana sebagai pelancong lah. Pelancong mungkin tinggal di sana dengan duit pensiun yang kita ada, mungkin tinggal 2 minggu begitu kan, 2 minggu tinggal santai-santai, pusing-pusing, keliling-keliling sana, makan-makan. Jadi ini soalan nih, selepas 30 tahun, apa yang paling dirindui di Indonesia, khususnya di Yogyakarta? Apa? Sebab saya itu suasana lah mungkin, yang perjalanan-perjalanan di sana kan, macam di sana ada satu jalan nama dia Malioboro. Malioboro kan, jadi itu setiap hari Kamis kan, habis di kampus, habis kelas masa itu keluar, kita akan tunggu bus dia nomor 4, Kopata nomor 4 warna merah. Kita naik, turun di Malioboro paling hujung. Nah, kita akan jalan, saya akan jalan lah, jalan gitu, pergi di kedai keset. pergi tengok keset baru, keset lama pun tengok juga. Kemudian keset Endang Store kan. Macam-macam yang pop begitu. Nah, pop Indonesia, pop artinya kan, kalau itu yang dirindui, kalau datang sana sekalipun selepas ini tidak akan jumpa lagi suasana itu, sebab selepas 30 tahun semuanya sudah berubah kan. Kalau mungkin, kita bilang, kalau contoh, kalau kita bilang rindu makanan, kalau datang sana makanan yang sama masih kita boleh jumpa sampai sekarang. Masih ada makanan masih ada. Kemudian di sana ada yang beca, kemudian kereta kuda. Kan, tuh saya rasa untuk tujuan pelancongan macam dorang masih kekalkan. Kalau saya tengok gambar-gambar sekarang nih kan, tuh kereta kuda masih ada, beca masih ada. Dan makin ada cantik. Satu istilah, ya makin tersusun lah. Tapi kalau dengar cerita kawan, makin jam lah, kendaraan makin banyak. Makin macet. Tapi kalau ikut cara saya masa itu, dan saya mau pulang balik, mungkin tidak larat lah. Sebab saya boleh berjalan, tidak tahu mungkin perjalanan itu kalau dikumpul boleh sampai 50 km berjalan. Dan kalau jalan Malioboro itu kan di ujung dia, bukan terlampau ujung lah, ada satu istilah. Diorang panggil shopping lah mungkin kan, tuh buku-buku dia macam, saya tidak tahu lah, dia buku terpakai kah, ataupun buku yang tidak ikut quality control, diorang jual sana, atau buku-buku lama, kadang-kadang buku-buku lama pun diorang jual. Saya boleh stay di sana, di kedai buku tuh. Habiskan kalau masa kedai keset, saya boleh stay lama kan, kedai buku lagi lama. Pilih tengok baca. Jadi kalau ulang balik sekarang memang tidak larat lah. Ialah masa itu masih muda. Ya. Jadi membaca tuh dia
percumalah free je boleh membaca ataupun mesti disewa buku tu? Boleh. Ada macam saya boleh buku. Saya boleh relate satu buku sewa pun ada juga. Buku sewa sebab di KL di Kuala Lumpur kan. Sepanjang masa belajar dulu ada satu di Central Market. Ada satu kedai buku ni, dia sewakan buku. Macam library. Di sana pun ada. Di sana pun ada buku sewa juga. Buku sewa tapi yang saya maksudkan tadi itu memang jual. Jual lebih murah dari yang di kedai buku biasa. Waktu saya tidak tahu itu mungkin buku terpakai kah, ataupun ada yang masih bagus lagi semua kan, buku yang bagus punya jilid dia masih oke semua, tapi beberapa muka surat tiada lah. Terus berapa saya rasa tuh yang chapter. Bukan quality control lah, mungkin saya rasa itulah. Betul. Bisa menarik pula. Tapi singgah itu, dia punya pengalaman tuh mahal. Tapi itulah, mungkin saya banyak lupa lah ini. Boleh tak kita amalkan daun sena sebagai minuman harian kita? Ini antara soalan favorite. Hari-hari orang tanya aku time life. Jawapan dia boleh. Kau tahu tak? Sena ni antara amalan Nabi SAW walaupun disebut dalam hadis.